Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nak. Dan tetap semangat meskipun belajarnya masih dari rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah masuk di bab baru, yaitu materi colors. Apakah kalian tahu apa sih itu colors? Dalam bahasa Indonesia artinya warna. Ada banyak sekali macam-macam warna ya nak. Ada warna biru, kuning, coklat, hitam, lalu apa lagi ya? Nah, hari ini kita akan belajar nama-nama warna dalam bahasa Inggris. Simak videonya baik-baik ya nak. Yang pertama ada warna blue. Blue. Blue artinya biru. Selanjutnya ada red. Red. Red artinya merah. Kemudian ada warna yellow. Yellow. Yellow artinya kuning. Lalu warna white. White. White artinya putih. Kemudian ada warna green. Green. Green artinya hijau. Lalu ada warna black. Black. Black artinya hitam. Selanjutnya warna orange. Orange. Orange artinya oranye atau jingga. Selanjutnya brown. Brown. Brown artinya coklat. Selanjutnya warna pink. Pink. Pink artinya merah muda. Lalu warna purple. Purple. Purple artinya ungu. Yang terakhir ada warna gray. Gray. Gray artinya abu-abu. Nah, di antara warna-warna tadi, mana sih warna favorit kalian? Oke, untuk hari ini jangan lupa dipelajari ya nak, nama-nama warna dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk tugas hari ini, mengerjakan LKS halaman 31 yang test 4 dan 32 yang test 2. Semangat! Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ingat ya nak, jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.